Yang saya hormati Bapak Almarhum Dr. Habib Ahmad
Bali, Esos, SAB, FST, dan PT. Yang saya hormati Bapak, para alim ulama, para cukup pandai. Yang saya hormati Bapak Masri Pantai, ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-Bapak, tokoh masyarakat yang ada di sini pandai-pandai. Yang tidak bisa saya sebut dan saya bersatu namanya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Umar, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang senantiasa melimpahkan hidayah, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini sempatkan kita berkuasa dan dalam kita di tempat ini dalam rangka mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang meski kita tercinta ini, meski kita hadir di sini di pantai, salawat, salam serta taslim tak lupa mari kita kirimkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada peringatan Maulid kali ini panitia mengusung tema dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, oleh karena itu izinkan saya selaku ketua panitia mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang menyempat ke waktunya hadir mengikuti acara peringatan Maulid dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid kita ini. Begitu pula kepada sekalian ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Dasabrati Esos SAD MSI Kifli yang jauh-jauh dari Makassar datang ke Kota Tarakan hanya untuk mengisi ceramah Maulid di tempat kita ini. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustaz. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peringatan Maulid kali ini Bapak sekalian, Maulid yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajir ini terlaksana berkat kerjasama seluruh elemen masyarakat yang ada di seluruh pantai, mulai dari takmir Masjid Al-Muhajir, bapak-bapak RT, ibu-ibu RT yang mana di seluruh ini ada sekitar RT yang kita kenali. Dan berikutnya, beliau juga dikumpulkan dengan kita. Hadirin dan hadirat masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap acara Bapak sekalian, terkadang ada kesalahan, ada kekurangan dan kehilangan. Olehnya itu, saya selaku ketua panitia sekaligus ketua takmir Masjid Al-Muhajirin mewakili teman-teman pengurus bila mana dalam acara ini, dalam pertemuan acara ini terdapat kekurangan, kesalahan atau kehilangan yang tidak mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Yang terakhir, buat anak-anak sekalian yang ada di dalam masjid dan yang ada di dalam masjid, mohon kiranya kerjasamanya duduk dengan tenang, duduk dengan cantik, menyimak apa yang akan disampaikan pada kebaran. Mudah-mudahan sebentar sebelumnya kita dari masjid ada hikmah yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh beliau. Lebih dan dalamnya mohon dimaafkan, mohon maafkan akhirul kalam. Inna Allahi Musta'ala Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.